Kembali bersama gue Dion di Homedo Production. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang ergogenic age. Apa itu ergogenic age? Segala sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan performa manusia. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang ergogenic age. Nanti gue ada beberapa produk juga yang akan gue review pada kalian, yang pastinya akan berguna untuk meningkatkan performa kalian jauh lebih baik, guys. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan kalian skip agar kalian benar-benar bisa paham, guys. Ini dia. Apapun yang ngebantu kalian untuk menunjang performa fisik kalian, ngebantu meningkatkan performa fisik kalian, termasuk dalam kategori ergogenic age. Seperti yang kalian bisa lihat juga di video ini, ergogenic age sendiri terbagi menjadi beberapa kategori. Pharmacological, terus nutritional, terus ada namanya psychological, terus ada namanya mekanikal. Nah, seperti sarung tangan, sepatu, strap, belt, terus musikal, pijat, akupuntur, fisioterapi, terus suplementasi, pre-workout, atau lain sebagainya, itu termasuk dalam kategori ergogenic age. Hal-hal tersebut bisa ngebantu kalian untuk meningkatkan performa kalian menjadi jauh lebih baik. Mungkin bagi kalian banyak yang bertanya kepada gue, bagaimana sih cara meningkatkan performa pada saat latihan, membuat latihan kalian lebih bersemangat, membuat latihan kalian lebih bertenaga, pokoknya bikin kalian juga di tempat gym gak mudah bad mood dan lain sebagainya. Mungkin kalian daripada memakai pre-workout atau obat-obat yang lain, kalian bisa coba dari sisi yang paling sederhana dulu, yaitu musikal gitu. Kalian bisa setel lagu-lagu yang mungkin kalian suka, yang beat-beatnya enak, yang bisa ngebawa kalian jauh lebih bersemangat. Itu salah satu tips dari gua yang murah meriah gitu loh. Gua tidak pernah menganjurkan kepada seluruh subscriber gua dan kalian-kalian gua untuk menggunakan pre-workout. Kenapa? Karena pre-workout itu membuat kalian mungkin nantinya akan ketergantungan. Nah, itu salah satu jeleknya dari pre-workout. Kalian bisa coba dari yang sederhana seperti musikal ini yang gua saran pada kalian. Itu mungkin bisa ngebantu kalian untuk lebih bersemangat pada saat gym, lebih berkonsentrasi, jadi kalian bisa merasakan main muscle connection kalian pada saat gym, jadi latihan kalian pun akan jauh lebih optimal. Seperti yang kalian ketahui juga, pasti di tempat gym, kenapa sih disetel lagu-lagu yang ngebeat, yang enak buat kita latihan, yang buat kita lebih semangat. Gak mungkin musik-musik yang klasik, yang slow, yang bikin kita ngantuk. Nah, karena musikal itu sangat-sangat berpengaruh pada otak manusia, yang dimana musik itu bisa ngebawa kita. Kalau musiknya sedih, kita jadi sedih. Kalau musiknya ngantuk, kita bisa ngantuk. Kalau musiknya bersemangat, kita bisa lebih bersemangat. Itulah kekuatan musik. Jadi kalau kalian mau konsentrasi, mau latihan lebih bersemangat, gue biasanya pakai earphone gitu. Jadi gak ada yang ngajak ngobrol kanan-kiri. Terus musik-musik yang gue dengerin juga, beatnya juga enak, gue suka. Jadi latihan gue tuh jauh lebih bersemangat. Nah, itu salah satu tips dari gue. Untuk kedepannya juga di channel gue akan ada beberapa review. Mungkin gue akan review beberapa restoran atau produk-produk yang semuanya berhubungan dengan kesehatan dan gym. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin buka restoran atau punya produk apapun itu yang berhubungan dengan dunia fitness atau kesehatan, kalian bisa kontak di Instagram gue di bawah ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa ketentuannya. Mungkin dari tadi awal video kalian bingung di meja gue ada apa. Di meja gue ini ada produk headset dan earphone yang nanti akan gue buka dan gue coba, gue review. Ini adalah salah satu brand yang mungkin bisa nanti jadi rekomendasi juga buat kalian, karena brand dari Viata ini termasuk brand yang paling populer di beberapa marketplace, yang udah banyak orang pakai. Teman-teman gue juga di tempat gym juga pakai, dan termasuk gue juga pakai gitu. Oke, yang mau gue review pada kalian pertama ini adalah headsetnya dulu. Kenapa gue ambil ini? Karena gue demen banget. Nanti bisa juga selain gue dengerin musik pakai ini di HP, gue juga bisa kalau main game bisa bacot-bacot juga nih. Pakai ada buat kita ngomongnya juga. Nah, untuk gaming pun sangat enak banget untuk headset ini. Jadi bagi kalian suka game, gue saranin untuk ambil yang model headset seperti ini, karena dia bisa juga buat main game dan dengerin musik. Nah, semuanya juga udah bisa teknologi Bluetooth, jadi kalian tinggal connect aja ke HP kalian gitu. Nah, cara connectnya gampang, tinggal hidupin aja, tekan ini 3 detik, power off ini, nyalakan. Nah, terus HP kalian tinggal nyalakan Bluetoothnya, terus di situ ada tulisan Viata Big Boom, tinggal kalian connectkan aja. Suaranya juga enak banget, bassnya benar-benar kerasa banget. Jadi benar-benar bikin lu berasa
ada di musik itu lah. Nah, bisa juga lu pakai buat nge-gym, itu selera masing-masing. Tapi kalau buat gue pribadi, gue yang earphone yang cuman tempel di kuping doang, nggak ada ininya. Ini kenapa gue ambil, karena gue bisa buat juga nanti main game gitu. Kita lanjut ke yang utamanya guys, ini yang favorit gue, model earphone seperti ini. Nah, ini yang generasi yang Airboom Prime, ini yang generasi yang ketiga, yang terbarunya. Yang keduanya itu udah kejual 5.300 di Tokped. Kalian bisa lihat juga, linknya juga gue kasih di deskripsi. Gue penasaran harga yang 239 ini sama yang 689.000 ini bedanya apa. Nanti akan gue coba untuk segi kualitasnya, better yang mana, worth it gak lu beli yang 689 atau 239. Nah, kenapa gue demen mode earphone ini, karena simple banget. Tempatnya kecil, bisa lu bawa di kantong lu gitu. Kemana-mana juga simple banget. Tapi rawan hilang, hati-hati. Untuk karet silikonnya kita juga dikasih beberapa macam ukuran. Kalian bisa nanti ganti-ganti, sesuaikan dengan lubang telinga kalian. Oke, nah ini sangat simple juga. Semuanya touchscreen di sini, sensor tangan. Terus dia dilengkapi dengan sertifikasi juga. Kena cairan atau keringat itu nggak ada masalah. Itu yang gue suka dari produk Viata. Untuk cara nyalanya simple banget. Kalian cukup tekan 4 detik di sini. Dia touchscreen, sensor tangan. Jadi nggak berpengaruh pada benda lainnya. Dia hanya berpengaruh pada tangan. Tekan sekitar 4-5 detik. Nanti dia on sendiri. Langsung bisa connect ke bluetoothnya. Simple banget. Untuk matikan juga seperti itu. Di buku panduan semua jelas banget. Nanti kalian bisa lihat. Bener-bener beda banget yang tadi pakai headset sama earphone. Bener-bener lebih enak yang pakai earphone ini. Suaranya bener-bener gila banget. Bassnya bener-bener dapat banget. Beatnya bener-bener dapat banget. Buat gue pribadi dengan harga yang 239 ini sangat-sangat rekomend lah buat kalian. Ini yang generasi yang ketiga, yang paling terbarunya. Yang generasi keduanya aja udah terjual sekitar 5.300an lah di marketplace. Kalian bisa lihat sendiri. Pengen tahu yang harga 239 sama yang 689 benar beda nggak sih? Kata orang ada harga ada kualitas. Gue pengen tahu. Ini produk paling terbaru dia. Memang kalau kita beli 689 berkelas sekali. Earphone yang bisa kalian lihat di sini super elegan guys, super elegan. Gue demen banget. Oh my god. Dia indikator di sini baterainya. Kalau di sini cuman bar-bar begini aja kayak lampu gitu. Ini dia ada indikator 100%, berarti udah full. Kalau tinggal 20 atau 30% kita tinggal langsung cas saja. Dapat kabel-kabelnya juga, ada buku panduannya, kalian bisa lihat nanti aja sendiri. Tapi gue lihat ini sih super super elegan guys. Oke, langsung kita coba aja guys tanpa basa-basi lagi. Iya. Oke, gue udah coba. Benar beda banget. Kalau yang ini lebih halus, musiknya juga perpaduan bass sama apanya semuanya kombinasinya lebih halus banget yang 689 ini dibanding yang tadi 239. Perpaduan suaranya itu lebih nyatu, lebih sempurna lah gitu. Lebih enak. Kalau gue bilang emang 689 ini lebih enak. Dan ini simple juga, bentuknya elegan. Kalau lo mau reject dan angkat telepon juga tinggal tekan ini aja sekali kalau mau jawab. Kalau mau eject tinggal tekan 3 kali. Simple banget. Ini juga bisa lo pakai buat main game dan lain sebagainya. Juga nyaman banget pastinya. Oke, itu aja guys dari gua review kali ini. Semuanya sesuaikan aja dengan budget kalian. Kalian tentukan aja. Untuk lebih jelasnya fitur teknologinya seperti apa, kalian bisa langsung add Instagram Viatanya guys. Karena gua juga akan ada giveaway. Gua akan bagikan kayaknya 2 produk ini untuk kalian. Yang earphone 239 ini dan headset ini untuk kalian guys. Caranya gampang banget, tinggal kalian add Instagram Homindo Production dan add Instagram Viata guys. Nanti untuk ketentuannya akan gua share di Instagram gua guys. Jadi bagi kalian yang nge-add gak akan tahu ketentuannya seperti apa guys. Jadi tunggu apa lagi, langsung add Instagram gua dan Instagram Viata guys. Oke guys, sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol like di bawah ini, share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar video ini juga bisa bermanfaat bagi mereka. Dan yang paling penting bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan
lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila gue upload video yang terbaru, guys. Karena di tahun ini gue akan ngebantu kalian semua mendapatkan transformasi terbaik dalam diri kalian. See you guys di next video.